Jadwal pertandingan, Badminton Olimpiade Paris 2024, hari ini, Senin, 5 Agustus. Pertandingan badminton hari Senin, 5 Agustus, akan dimulai pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh video.com, dan akan dibuka oleh partai final tunggal putri, antara pemain Korea, An Se-yong, dengan pemain Cina, He Bingjiao. Rekor pertemuan kedua tunggal putri, 8-5, untuk keunggulan An Se-yong. Di pertemuan terakhir mereka, di perempat final Indonesia Open 2024, An Se-yong berhasil menang dengan 2 game, 21-17, dan 21-14. Sementara itu, partai perebutan medali perunggu tidak dipertandingkan karena Carolina Marin memutuskan mundur dari turnamen setelah mengalami cedera di babak semifinal. Dengan demikian, medali perunggu otomatis milik tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Selanjutnya di sesi kedua, yang dimulai pada pukul 19.30, akan dipertandingkan partai perebutan medali perunggu, yang mempertemukan Li Zijia dari Malaysia dengan Lakshya Sen dari India. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 1-4 untuk keunggulan Lakshya Sen. Di pertemuan terakhir mereka, di perempat final All England 2024, Lakshya Sen berhasil menang dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-19. Dan di pertandingan terakhir hari ini, akan dipertandingkan partai final tunggal putra antara Kunlavut Vititsaren dari Thailand dengan Victor Axelsen dari Denmark. Pertandingan final tunggal putra akan berlangsung pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua tunggal putra, 1-6, untuk keunggulan Victor Axelsen. Di pertemuan terakhir mereka, di India Open 2023, Kunlavut Vititsaren berhasil menang dengan skor 22-20, 10-21, dan 21-12. Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan badminton Olimpiade Paris 2024, hari Senin, 5 Agustus.